Oh iki guys, artisnya wis mlebu iki. Lagi terus mlebu iki 7008 saka Bobotsari saiki jam 4 pas. Jam 4 pas iki divisi Cilacap ya wis parkir iki lho. Iki engko diangkatke jam 4.30. Iki sing mlaku spesial Mas Bastoni karo Mas Yahyan iki. Lah kae SR Patas saka Bobotsari lagi mlebu jam 4. Kuwi angkatane saka Purwokerto jam piro guys? Jam 11 kurang seperempat. Dadi 5 jam ya, lebih. Iki delalah mau udan deres banget. Ya saya lah yang lebih. Iya. Iya guys. Biasanya rada dingin. Tapi orang. Geser Patasara Surabaya seko Bobotsari iki wis merapat. Apa pak? Untuk operan pak? San Sani guys Pawang, halo Pak De. Iya. Apa nih Pak? Iya. Hujan. Turun lagi. Sani kondektor baru. Bisa lagi teko lagi 5 jam pundul Purwokerto Jogja lho. Nyarap melu ini suka Bobotsari, jamnya tak balik ini setengah songo isu ya. Monggo ke agen Bobotsari, ini angkatannya setengah songo isu suka Bobotsari, suka Purwokerto ini jam 11 kurang 8, kurang seperempat suka Purwokerto ini. Ini urung ngerti aku untuk piro, ini urung ketemu wongi, anu urung takon ya. Kadi sih, oh kadi sih juga kok takon wongi, wongi nengkono ke lagi tuku jajan. Penampaknya tak sepi, mau lampu nurat jurit ke mana waktu sepiye, gitu. Bobotsari, Bobotsari. Guys, pemain Bobotsari, ke Bobotsari tekan Jogja, sentok sewu jare guys, lumayan nih gitu no. Sewu ke standar ya, padahal ekonomi Purwokertonan kewe sewunan, iki patas dengan tarif lebih tinggi. Ya, kanca-kancane, halo. Mantap. Pendapatannya 1 jutaan guys, iki starnya seko Purwokerto 11 kurang seperempat naik seko Bobotsari setengah songo isuk, monggo dicatat ya naik seko Jogja arah Bobotsari arah Purwokerto aku seko Jogja jam 8, mantap dicoba guys lewat Madiun atas tarifnya. Ah, Barnyate. Tapi penumpangnya sepi guys, sewu ya lumayan lah. Jadi ya, hujan deres banget, hujannya deres tenang. Pas tekol terminal, pas hujan, pas parkir tambah deres. Atas ya. Tadi sama Pak Tunjul puluhan. Pendapatannya Purwokerto Jogja untuk sewu guys, ya lumayan lah. Ini coba Bobotsari jarang-jarang melaku. Salah satu dengan pendapatan terburuk sih sering tak vlog ya. Ya moga-moga stabil melaku supaya nih iso oleh langganan. Kocok-kocok sing tau numpak iki sopo? Komen. Nah aku tau numpak iki tapi pas kayak bareng Zen. Terakhir ya aku bareng iki bareng numpak 7008 iki. Driver Zen pas kayak trip Jogja Bobotsari PP.
minggu liburan lah. Pemakai anyar-anyarin Z. Mantap. Monggo di komen, coba ditanggung Pak. Tarife piro? Jogja Surabaya 145. Surabaya Bobosari 250 nek enggak salah. Eh Surabaya Purwokerto 240. Wes ya. Tampung komene. Moga-moga tambah kowe. Dan terus guys, arep mlaku-mlaku adoh-adoh males iki dadine. Sebelahku enak bus arah Sidoarjo Pangandaran. Sleng nang kono kae, golek penumpang. Semangat Sleng, ayo jos Sleng kae nang kono kae. Stok adohan Pak Lehong nggo bawa penumpang tapi ketoke orang go SR Bogor. Malah piye to, Mas? Angel mancan guys, udan-udan ngene iki penumpangnya longko. Goleke angel. Poin pertama di mana Sani? Purwokerto. Mas. Oh, berarti Bapak cari kosongan. Ada kenangan, ada cerita Purwokerto. Penuh cerita malah. Iya. Jadi kosongan budal Bapak cari. Kosong. Purbalingga kosong. Kosong. Purwokerto poin selalu istri. Oke, poin pira Purwokerto? Setunggal. Setunggal. Jadi lepas terminal Purwokerto poin siji tok. Siji tok. Tenan. Tenan. Terus poinnya di Buntu. Poinnya nanti mbak gua rejo kayaknya. Loh masa? Tapi kok bisa untuk 1 juta poinnya akeh neng di? Surabaya anak Ngawi. Oh. Ngetan kabeh Madiun. Saliane kuwi ndine? Poinnya mau. Buntu ra poin? Aduh. Buntu ora, terminal Purwokerto ora. Kebumen, Kutha Winangun? Ora. Dalan-dalan. Heeh, nang dalan. Kalem-kalem, kudu sabar. Iya, bener. Tapi ya apa nek iso njupuk nang dalan, Mas? Ora meng ngandelke agen lho. Ora. Iya to? Ala kalem. Eneng mana sempat posisi mandek gone Sedayu. Sedayu. Sedayu karo Sentolo, Mas. Dari mau nang cedak bandara poin. Heeh. Oke, mantep banget iki. Jadi iki pendapatane pancen rada minim ya. Coba kita tanya, kita tes, guys. Besok jalan Babeser lagi mau enggak, Mas? Pengennya ganti. Pengennya ganti. Jujur, jujur. Pengen jalan-jalan dulu. Ini yang dilu pendapatannya semuanya ini sudah bayangan. Kalau masalah pendapatan itu rezeki yang ada. Iya. Cuma kan kita pengen jalan-jalan dulu. Iya, iya, iya. Ini bukti lah. Salim biar kayak sopir anyar barang tak takonnya semua ya. Gila loh pak, sepinnya kalau ini pak. Kok yang mending ingin 6 likur ngulangnya loh. Biasanya rongnya sapi ini. Aku angkatan pertama ingin 6-6. Ini yang hari sebelumnya. Oh, tapi yang gue mau tumben, gak saya kan iya. Ya rezeki gue mau nasi ngatur. Iya. Jadi penting melaku ya. Oh, penting melaku. Lepingin ini aku sih, maksudnya muter lah, ingin menjelajahi sopir, iya. Kriteria sopir dia. Jajal kabeh rute ya. Oh, mantap. Nah, kodoh aru Rosalia ben jelajahi terus. Iya. Ben tau tekan Sumatera, melang Rosalia. Dulu kalau nggak Sumatera nggak asik. Oke, okay. Luar biasa. Ekstro Salia indah, mantap. Dulu non AC merah. Oh iya, zaman ini non AC tahun berapa? Non AC, wah lupa mas. Non AC merah. Suwe banget no. Jadi pernah ke Bogor juga. Bogor nggak kerasan pindah dari lainnya. Pokoknya keliling sesuai hati. Bro. Luar biasa, mantap Meister Sani. Domisili di Panjang. Madiun punya bro. Oh, Madiun. Domisili ini asli Trosobo, bikin oh, Trosobo. Rumah di Madiun. Oke, mantap. Wangi api aneh gitu. Mangkat? Ya mangkat guys, mangkat ya. Ya arep budal guys, bareng ke guys. Karo ikane kayak ben budal bareng ben gayeng yo. Nang mangkat. Budal bareng guys, tambah seru kan persaingannya. Ayo, walaupun pendapatan minim jangan kan. Yo, hati-hati. Wis klaksone sangar juga gitu. Parkir pas udan, budal ya pas udan. Sik, sik, poin. Wah, udan-udan nih kondektur. Kondektur wani udan-udan kelas dunia. Sawangan. Wani udan-udan kondektur guys, mantap. Poinnya ke? Mendi? Hah?
Oh, kayak endang kayak baju kok rendang ditawani. Oh, lagi ya super lucu iki. Awas, besile. Klaksone cetot. Divisi Bapak Sari wis lepas arah Surabaya. Disusul Budiman arah Bandung 3S145. Isi udan terus guys, mantep tenan. Luar biasa. Saiki kan ya budal, ben budal bareng, ben gayeng. Ya, ben gayeng. Budal bareng, mantep. Iki kok Banjarnegara iki gitu ya. Divisi Banjarnegara. Eno Evi bareng. Mantep do budal bareng iki. Ekane budal bareng karo SR arah Surabaya kabeh. Mantul. Langsung doyan. Iki mlebu genti Eka Menes kok endi kuwi? Kae SR sing Cilacap burung budal iki guys. Sesih nunggu jam parkir angkatane kok 4:30. Lagi rumane 4:30. Tapi kuwi wis apik wis entuk 4 juta. Nek bobot sari iki wingi ngulane Surabaya Bobot Sari untuk 2,6 sing Bobot Sari iki mau lho. Terus Purwokerto Jogja Bobot Sari Jogjane untuk 1000-an. Lumayan lah. 900 utawa 1000. Mantap. Kondisine isih udan tapi ora deres banget. Iki Bastoni karo Pak Yahyan arep mangkat tapi urung mangkat iki. Sih nang shelter iki. Wayahe mangkat diringkas. Kondisine yang ini biasa-biasa wae, terminale ora ono. Rano berita sing hits Budiman arah Tasik ya wis parkir. Paling budal lagi. Bas. Hati-hati ya. Ya. Bas Tony mangkat arah Cilacap. Raketo nek kok. Sebelah ono Eka arah Purwokerto iki 7016. Mantap, Mr. Bastoni. Gabani karo Sleng. Coba-coba sih pengen bareng iki saka Jogja 4:30 ya, stare deh arah Cilacap. Mantap. Nek saka anu ki jam 6-an saka Surabaya ne. Nek ora salah ya. Jam 6 ya ketok ya. Jam 6 piro? Mantap. Wes sambung koneh ya, sementara ngono kuwi infone tentang divisi Bobot Sari mau. Pendapatane ya semono wis lumayan banget lah kanggo divisi Bobot Sari. Moga-moga terus maju SR divisi Bobot Sari senadyan aku ora iso menehi solusi ya. Kena serdadu armada paling kerennya Citra Dilancar. Diangkatke mbok jam piro iki? Mungkin kok bengi iki.